Akhirnya nyampe juga di Cafe The Nicole yang posisinya ini ada di East Coast di Jalan Teluk Kurau tepatnya. Kalau dari rumah aku tadi aku jalan kaki sih sekitar 20 menit. Kalau pakai mobil harusnya around 5 menit aja udah nyampe sih. Jadi ini cafe cantik banget. Di sini ada banyak dekorasi bunga. Baik itu bunga kering dan bunga yang hidup. Mereka juga punya kelas untuk merangkai bunga. Dekorasinya dari ceiling sampai ke meja kasirnya itu cantik banget dan ada banyak banget spot foto di sini kalau kalian suka foto-foto. Minuman dan makanan yang disuguhkan juga bervariasi dan cantik-cantik banget. Kali ini aku pesan souffle. Ini enak banget, lembut banget dan meleleh banget. Cuma waktu menunggunya lama banget nih, kurang lebih 20 menit tadi. Tapi jujur nggak sia-sia banget nunggu selama itu karena rasanya emang enak banget. Dan aku juga pesen minuman yang seger ini dan cantik banget juga. Ini tuh sebenarnya teh gitu sih, iced tea. And ini bunganya hidup ya, cantik banget ya. Tempat ini seru banget untuk dikunjungin dengan teman-teman atau keluarga atau juga pacar kamu. Dan yang bikin gemesnya lagi nih, kalau kesini boleh bawa hewan peliharaan juga karena restorannya pet friendly.